Hai guys, welcome back to Yo Hai guys. Selamat morning guys. Selamat morning. Selamat pagi guys ya. Jadi kali ini kita akan langsung ke mana guys? Mau ke Great Lakes ya? Ah, kabarnya ini ada kereta. Berita terbaru guys. Jadi entah si besi di buff atau si karbon di nerf ya. Saya takut ketukar guys. Buff tuh meningkatkan kemampuan power ya, atau suatu hero atau apapun itu ya. Kalau nerf dikurangin gitu ya mungkin ya. Takut saya salah guys, nanti kalian koreksi ya. Yang pasti ada perbedaan, kita akan cari besi. Dan kita akan tes ya informasi ini betul atau tidak. Katanya pakai carbon root itu susah guys. Bukan susah ya, lebih lama nariknya katanya ya. Jadi kita akan coba langsung aja. Cash entry ya pastinya. Ini dapat apa ya? Dapat, oke, si lemper ya, si lemper. Kita akan coba cash and real guys, dan akan coba merasakan feelnya ya, betul atau tidak ya. Kalau emang betul guys, wah, ini benar-benar jadi kabar sedikit kurang baik ya. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Masih belum dapat guys ya. Padahal kita sering banget pakai karbon ini ya. Jadi kalau karbon sekarang susah, masa ya kita harus lari ke monster root yang harganya mahal guys ya. Nah guys, kita dapat. Oh, tapi ini bukan besi guys. Ini ikan langka biasa ya. Saya nggak tahu ikan langka di sini apaan ya. Nah guys, ini pakai karbon ya. Oh bener ya, lama ya. Kalian perhatiin nggak guys? Ketika kita ketika kita ditarik kayak gini guys, itu lama banget ikannya. Oh bener dong, ini berlaku untuk semua ikan kayaknya ya. Kemampuannya mungkin ditingkatkan atau si karbonnya itu diturunkan guys. Bentar lagi ya guys. Yap, kita dapat, oh, electrode ya. Dapat 46 poin guys, lumayan ya. Ternyata gitu guys. Jadi pakai karbon sekarang berasa lama nariknya ya. Ini apakah ikannya dinaikkan powernya, atau si karbon ini emang sudah nggak worth it guys? Kayaknya di nerf ya karbonnya. Direndahin mungkin ininya ya, kekuatannya. Oke, kita akan lanjut cari lagi guys ya. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed. Masih belum dapat juga, guys.
Ini udah sekitar 10 menit ada ya. Kita masih penasaran guys, gimana feelnya ya? Kalau emang berat ya, gimana lagi ya? Yap, ini guys. Nah, kita dapet ya. Fight guys, saya akan fokus dulu ya. Saya akan coba ngerasain dulu guys, merasakan dulu real fight-nya. Dikit banget ya nariknya ya. Sebentar guys ya, saya fokus dulu guys. Ini tadi dekat, sekarang jauh guys. Oh, dua kali keluar dong. Ah, tiga kali keluar ini guys. Oh, bentar lagi dia keluar dong, White. Guys, berat ya. Ikannya. Besinya kayaknya nggak ketarik-tarik, guys. Dikit banget nariknya ya. Kalian lihat tuh. Baik, kita fokus dulu guys ya. Ini benar-benar lama ini. Keluar lagi dong. Ini gak enak banget guys. Pakai karbon, berasa pakai wadon root. Kita udah bisa ya, kita udah bisa narik dia guys. Pegel tangan ini guys. Oh, dikit lagi guys. Ayo, Kimon, dikit lagi. Please. Yap, akhirnya kita dapat guys. Wih, new record ya. 133 poin guys. Guys, beneran nih, ini ternyata berat banget. Jadi sebaiknya ini sih kita coba pakai monster root guys. Kalau pertimbangan saya sih, kemungkinan kalau ingin fokus cari monster, mending pakai monster root guys. Kalau pakai karbon ini sudah nggak recommended lagi guys ya, apalagi untuk teman-teman yang baru. Sepertinya kalian harus pakai monster root guys. Pakai karbon itu lama ya, kita habis berapa menit itu ya narik BC? 2 atau 3 menit adalah guys ya. Jadi seperti itu aja guys ya. Kita akan coba cek harganya. Kalau teman-teman punya tanggapan lain, kalian boleh nanti kita diskusi di kolom komentar guys ya. Kita akan langsung saja ke pelabuhan cek harganya ya. Udah nggak worth it berarti guys. Kita masih pakai monster root nih ya.
Alright guys, kita sudah ada di pelabuhan dan kita akan lihat harganya ya. Aduh, saya sakit tenggorokan. Lihat harganya berapa guys? 322 poin ya, lumayan ya, koin ya. Oke, sampai sini dulu guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.